Oke, selamat siang guys. Kali ini kita akan kasih tahu belajar yang namanya bikin tomanggu untuk tombal. Nah, ini pertama kita ambil dari gulungan tambangnya itu satu depa. Nah, satu depa atau biasa orang sini bilang hanpal. Orang sini bilang hanpal. Nah, kita ujungnya ini kita bikin seperti ini. Kita bikin seperti ini. Nah, setelah nanti akan jadi seperti ini tomanggu. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan dengan di kursus-kursus, atau mungkin bahkan tidak ada yang diajarkan menyambung tali seperti ini. Adanya bikin yang lingkaran seperti itu, yang buat dikili-kili itu. Oke, guys. Nah, tadi kita masukkan ya, dua sisinya kita bikin seperti ini. Nah, ini nyambung. Ini kita masukkan dari ujung ke ujungnya. Pastikan semuanya tidak ada yang double, satu-satu. Oke, setelah itu kita ambil yang paling ujung sebelah sininya itu. Nah, kita putar, kita masukkan ke sini. Oke, guys, begitupun selanjutnya kita putar lagi. Ini arahnya selalu ke depan, apa diputar ke sini maksudnya, diputar ke belakang, dari depan ke belakang gitu. Ke arah kanan berarti. Pastikan selalu ke arah kanan, karena kalau dia ke arah kiri akan melawan ininya, melilit dia nanti. Oke, guys, kita bikin seperti ini. Nah, ini bikin seperti ini. Oke, selanjutnya sama. Nah, selanjutnya sama. Nah, tapi kalau misalkan pengen lebih rapi lagi, kita pakai korek. Tapi karena saya tidak merokok di sini, jadi saya nggak bawa korek. Lupa lagi bawa dari kisuksanya, dari asramanya. Kita rapikan sedikit. Satu lagi. Ini nggak rapi-rapi amat ya, karena rapi amat ini udah punya anak bini. Oke, ini satu sisi sudah selesai. Kita bikin satu sisinya lagi yang berlawanan. Sama prosesnya kayak tadi, kita putar ke sini, bikin lubang. Yang ini masukin ya, masukin satu lagi ini. Kita di sini perlunya belajar di Indonesia itu agar nanti setelah sampai sini kita tidak bingung ketika ada yang bilang, seniornya bilang temanggu, temanggu mandro seo, katanya buatlah temanggu gitu. Itu dia kalau orang Indonesia pasti akan ngajarin kalau seniornya orang Indonesia, tapi kalau seniornya selain Indonesia itu kita akan habis dimaki-maki. Udah, apa namanya, yang namanya spalseki itu udah jadi apa, buah bibir, apa kalau bahasa orang Jawanya itu jadi selambe, udah jadi bibirnya, dia di bibirnya udah ada aja panggil nama orang itu asal aja. Jadi di fishing, di manufaktur, semua sama ada kok. Kalau yang mau ramah itu ya kerja kerja di Indonesia itu, kalau yang mau ramah. Tapi kalau di sini itu bahasa akrab, udah jadi sehari-hari. Jadi dia kayak kayak orang bahasa manjanya itu, yang namanya si Palseki jangan tanya. Oke, guys, dah ini sudah jadi.
Oke, kita sudah jadi. Nah, ini gunanya untuk diikatkan di pelampung ini. Ini pelampung tombal. Nanti dikaitkan dia ke tiang bendera yang di bawahnya itu perangkap tombalnya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Didi Caridi ya. Wong Cikedung Dermayu. Oke, makasih. Sampai jumpa.